nyanyi mulu gak capek lo? Ya apa-apa dong, ya, kita kan harus semangat bersama Juragan Bos. Itu program yang satu lagi. Juragan Beras. Juragan apa sih ini? Juragan Ausot. Ya bener lah. Bener. Kita kembali lagi nih. Juragan Kepo. Tapi kembali lagi bersama gue Tara. Dari B. Dari B. Gue Tara. Dan saya Billy. Dan saya Chan. Ya, kalau kita ngomong-ngomong masalah Chan nih, Chan makin ganteng banget. Kenapa emang gue Kalau gue setiap hari gue lihat nih Chan, bawaannya gue inget sesuatu. Inget sesuatu? Bayar kosan. Lu jangan ngomong-ngomong kosan dong, bentar-bentar si Chan sering ke kosan. Kosan siapa sih Chan? Tapi hari ini kita gak bakal ngepoin Chan nih. Iya, betul. Hari ini nih, di Juragan Kepo, balik lagi kita kasih tau kalau di Juragan Kepo itu kita selalu memberikan kebahagiaan. Pastinya dong. Gak cuma kebahagiaan, seperti apa kebahagiaannya? Kebahagiaannya kita akan membantu orang-orang yang perlu kita bantu. Betul. Kita kepo-kepoin misalkan sebagai berbagai macam profesi. Kayak kemarin pernah ada satpam, penjaga sekolah, dan semuanya bisa. Gak cuma itu doang. Bisa aja kita datang ke acara-acara orang itu yang kita dikepoin. Kalau kamu pengen tadi kepoin, kita bisa langsung datang ke acara kamu buat mereka. Bisa ngepoin bosnya. Bisa dong. Ngepoin mantan pacarnya. Bisa dong. Oh, pengen banget kayaknya ngepoin mantan pacar. Ngepoin siapa? Gue mah gak punya mantan. Kalau mantan ya udah lupain. Tapi hari ini nih, kita mau kepoin siapa nih? Kepoin. Lu lihat di mana? Di Twitter aja dulu deh. Kita mau nyari nih sekarang target kita pada hari ini. Kita nyari di Twitter di apa Twitternya? Juragan Kepo underscore RTV pastinya. Daripada ribet nyari Twitter, lu pusing kan? Nih, gue lagi tuh pernah diundang sama ketua Ababil. Ini namanya Dedengkote Ababil. Ini salah satu fans gue. Huh? Ceritanya dia tuh lagi ulang tahun nih. Ayo ulang tahun. Ulang tahun. Nikahan. Lagi nikahan, undang Bang Billy. Nih undangan ini. Tuh. Daripada pusing-pusing, mendingan kita ke nikahan finalnya. Nggak bisa dong, nggak bisa. Kita kan kalau nyari yang namanya kita cari target, kita tuh cari di Twitter. Iya, dari dulu juga udah gitu kan. Berdasarkan informasi dari kepowers-kepowers. Tuh gimana? Udah tiba-tiba langsung Ababil aja. Jadi kita Ababil fans gue. Dia baik hati, dia care sama gue, dia setia sama gue. Kemana dia pergi? Itu kemana gue pergi dari KS. Gak bisa, kita cari dulu nih yang namanya Twitter, ya gak? Udah masuk banyak. Udah masuk banyak, orang pada nungguin. Udah, ini nanti aja, ini dulu aja, Vina Ababil. Udah gitu dong, gue juga sayang fans-fans gue, udah gak ada yang penting. Udah. Kalau lo setia sama Vina, lo gak usah ngepoin dia. Tau lo aja yang kawinin dia. Vina dan Rizwan yang nikah tuh. Ini fans setianya Bang Billy, namanya Ababil. Dia nikah, Bang Billy mau nyamperin dia, mau kasih surprise gitu, mau kasih apa, emang apa sih coba spesialnya, kelebihannya apa sih? Orang. Tadi gue bilang, saking defense-nya sama gue, saking sayangnya sama gue, dia bisa putus sama pacarnya buat gue doang. Percaya putus nyamuk, putus nyamuk gitu. Jadi maksudnya kayak putus pacar. BBG, BBG. Hah? Belum bikin bubar. Makan gue sama Tara nih, nurutin kemauan lo. Keuntungannya buat kita berdua apa? Iya, sekarang gini. Oke, Billy. Kalau misalkan kita kan nanti ada undian nih. Undian. Hadiah kali ya. Door prize. Bukan undian sih, maksudnya nanti kan ada jabatan. Kan juragan nih. Kayak gini kan gue gak dapet nih. Lo kan udah dua, satu. Misalkan lo dapet di Juragan Kepo, jabatan gue. Kalau misalkan juga dapet nih, nama gue Billy Saputra. Jadi Juragan Kepo dong. Harusnya. Memenuhi kemauan gue untuk datang ke kondangan Vina Ababil fans gue, jabatan gue kasih Tara kalau wajar. Lu ini ya, mau gak? Kayaknya lumayan, Tar. Tapi menurut gue mukanya bohongin cita lagi, Tar. Lagi hujan. Beneran lu tapi lu ya? Bener. Perjanjian dulu demi fans gue, demi Ababil. Yaudah. Bil ya, kalau gue dapat. Kalau dapat. Salaman dulu. Kalau nggak dapat, gue kasih sejuta. Bener ya? Deal. Sejuta ya. Oke, mana ya? Kocokan nih.
gak dapet nama gue, gue kasih sejuta-juta. Tapi lo harus mau kemauan gue ya. Kalau cakep nih, janji ya. Yeah. Lo kepilih buat kita berdua dimasukin lagi. Kalau dia gak kepilih kita sejuta, lumayan. Perjanjian. Juragan kepo-nya kalau enggak buat gua, buat Tara. Ya, ambil nama berikutnya. Ambil nama berikutnya. Okay. Berarti ini dirobek dulu ya. Pilih nih, ambil. Gua demi fans gua ya. Ambil. Berarti enggak sah ya. Sesuai perjanjian, lu bagian juragan kita robek berarti. Nama lo hilang. Enggak apa-apa, gua ikhlas. Jabatan gue udah gue kasih antara lo berdua, lo harus kondangan ya. Iya, gak masalah. Kita gak masalah. Yang penting lo bukan bos. Berangkatin. Deal. Biasanya kalau bintangnya udah dua, biasanya gue yang kepilih nih. Gila sekali gue dapet juragan kepo buat orang ya. Keluar dari samping ya. Gak apa-apa. Namanya gelas ajaib. Coba gue buka sini. Keluar dari sini, keluar dari sini. Siapa tuh yang jadi? Arat! Tara! Tara! Gue jadi juragan. Ini curang nih, aturan gue nih. Kenapa Tara? Lu udah dapet dua, gue. Enak lo ya. Nih. Ini ntar tambah satu, dua. Ini dua. Gue belum sama sekali. Saya akan menjelaskan yang namanya forbidden word atau kata-kata yang terlarang. Oke. Okay. Kata-kata terlarang untuk hari ini adalah enggak dan ya. Sama dong kayak kemarin. Biarin aja. Gak usah kata-kata deh. Tapi enggak cuma itu doang. Ada lagi. Ini, kalau antara Billy atau Chan menolak dengan mengekspresikan. Gua gak mau kalau gua kalau disuruh gua mah iya. Bener ya? Iya. Siapa yang protes harus bayar 50.000. Oh, jadi gua enggak boleh marah sama protes. Iya. Gak boleh kok mau demo protes. Biarin, lu kan suka kadang-kadang protes kalau gue suruh-suruh. Tapi janji dulu lu nyuruh kita gak usah yang berlebihan. Lu kadang-kadang agak lebay. Ah lu aja kalau nyuruh-nyuruh gue berlebihan lu. Gak pernah. Dia parah kemarin sampe gue nyebur danau. Udah kagak, Bill. Tau lu kemarin juga lu. Eh, juragan. Ayo. Berarti lo berdua nurut apa kata gue dong? Mau datengin Vina sama Billy. Udah, dimana-mana lo saranya sama dia. Ah, lo nurut sama gue. Nurut-nurut tuh, kalau nurut tuh pegel nih. Urut! Ini kan yang nikah kan juragan angkot. Kok lo tau? Ya iya kan gue udah search, gue gak tau itu. Bener, lo mah gak pernah tau. Harus search. Eh, tunggu. Ini pada gak sekolah nih. Oh iya. Sebentar. Jangan-jangan ini lagi janurnya, kita lihat nih. Nah ini dia nih janur ini. Oh janur berarti peribahasa. Jika ada janur di ladang. Sumur! Sumur! Janurnya nih. Oh. Mana sih? Lo baca syukuran kita dah. Wah, aku kitanan. Wah, kok Jessica Iskandar di kitanan? Bukan, ini nama Iskandar. Sama no, friends, lo sunatan. Bukan ini, bukan yang ini nih. Berarti salah nih. Kalau gitu kita cabut lagi deh. Kita ke sana ya. Sana jalan-jalan sana. Yuk, ikutin kita.